kita bisa bangkit kembali dalam acara musyawarah sosialisasi pembangunan satunya dan pelatihan APM. Mudah-mudahan musyawarah ini mendapatkan keberkahan dan kemajuan. Baiklah, saya akan bacakan acara. Satu adalah sambutan dari Bapak Guru. Kedua, sambutan dari PMG Kabupaten Barat. Ketiga, sambutan dari penampil desa. Keempat, sambutan dari Ketua PT. Keempat, saya jawab. Dan kelima, penutup. Baiklah, kita buka musuh ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Guru. Waktu itu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, 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 yang terhormat Bapak Guru beserta perangkat desa yang saya hormati, dan yang terhormat Ketua DPD beserta anggotanya yang saya hormati, dan yang terhormat Ketua RT RW tokoh masyarakat yang saya hormati, dan yang terhormat Ketua LPM beserta anggotanya yang saya hormati, dan yang terhormat Sarjana Pendamping Kepala Desa yang saya hormati, dan yang terhormat Ketua Bumdes baru yaitu Bapak Nana, rekan kami yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita semua dalam lindungan Allah masih diberi nikmat sehat, maka bisa melangkahkan kaki ke aula Balai Desa Probolinggo dalam rangka sosialisasi kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan DD tahap 3. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bahwa DD itu dibagi 3 tahap. Tahap pertama yang sudah dilaksanakan yaitu 20%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 40%. Apa yang disebutkan oleh Bapak Guru tadi itu kegiatan DD tahap 3 yang akan dikerjakan atau dilaksanakan pembangunannya itu yang telah disebutkan oleh Bapak Guru. Kami memberikan nomor 4 yaitu pembangunan Budi Lahun 5 unit. Yang pertama Bapak Guru Pit RT 05 RW 01, kedua Joko Asih RT 02 RW 03. Ini Bapak Joko Asih ini sudah dibangun tahun kemarin. Saking paku subit-bide ditalangi dikit, nah dari bulan lupa bahwa yang sudah dibangun itu harus tahap pertama supaya aja membebani Pak Guru. Pak Gurunya membangun rutin lahur rumahnya Bapak Guru ini di tahap terakhir, tapi gak apa-apa lah. Yang ketiga Wak Seok RT 02 RT 01, nomor 4 Ibu Gardi RT 02 RW 01, Bapak Sarita RT 04 RW 01. Itulah rencana pembangunan, bukan rencana tapi akan dilaksanakan pembangunan dan sumber dana dari DD tahap 3 tahun 2019. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada tahun ini Bumdes telah terbentuk yang terpilih yaitu Bapak Tana. Alhamdulillah pandangannya itu cerah, ada gagasan yang akan maju desa Lebener. Nanti tahun depan Pak Guru Bumdes dianggarkan lagi 50 juta untuk penambah modal supaya aset tabungnya kumpul dari uskiri, kira-kira bisa dikumpul dari uskiri supaya desa kita Lebener ini bisa berkembang, dan nanti pemberdayaan ada pelatihan-pelatihan. Kira-kira hasil pelatihan-pelatihan ini masyarakat kita ini bisa apa hub industri, kira-kira hub industri seperti pembuatan keripik buah magata, keripik boneka dan sebagainya, dan juga kira-kira bisa ayolah bergabung bersama mendukung Pak Guru programnya, dan juga sekarang sangat kegerbungan. Pembangun terbentuk ya berapa sih anggarannya, silakan
sudah dipaparkan di depan di APBD sudah ada. Jangan kita saling menyalahkan, saling mengorek-korek, karena anggaran semuanya 800 juta ada potongan pajak sekian persen, 11% alis ya 11,5 kalau 800 juta 11,5 tinggal berapa terus tenaga kerja, karena pembangunan ini bukan Pak dana dede, bukan 800 juta Pak, ada untuk tenaga kerja, ada untuk pembangunan Pak, untuk pajak, dan juga ada untuk pemberdayaan. Itu alhamdulillah sekian Pak Uki keterbukaan bahwa sosialisasi itu mulai dulu Pak, artinya jauh-jauh mulai dulu bahwa Pak Uki ini harapan membangun TPT di Blok Kolor, membangun TPT di Blok Putri dan Gorong-Gorong sudah dibangun Pak ya. Gorong-gorong sudah dibangun, alhamdulillah gorong-gorongnya kan bagus. Sekian Gang Bakti Abri, tinggal contohnya tinggal separuh. Mudah-mudahan ke depan dilanjutkan. Terus kalau ada jalan baik, masalah pembangunan di drainase juga kudu dipikirkan baru, supaya ada masyarakat kita yang cukup. Karena saluran limbah rumah tangga itu sangat penting sekali supaya aja masyarakatnya, aja tukaran bades, aja tukaran dalam banyu, kemudian kan limbah desa kursus berhasil kan pantes perlu supaya aja banjir air supaya terarah. Dari kami cukup sekian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta anggotanya, yang saya hormati Presiden DND dari Kecamatan, yang saya hormati Bapak Penami Desa, yang saya hormati Ketua RPM dan anggotanya, yang saya hormati Bapak Ketua RT dan RW, dan yang saya hormati Bapak Ketua Bumdes, Pak Anak yang pada malam ini dihadirkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabinastahim alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari BPD terima kasih karena pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk diundang hadir pada kegiatan akad musyawarah ini dan soal dan tahap 3. Kami dari BPD seperti biasa hanya sekedar dan mati, mari kita jaga sama-sama dana ini. Lingkungan sekitar yang memang terlibat langsung mungkin sekarang yang sudah dijelaskan oleh Pak Kuhu dan Mas BPND bahwa pembangunan akan tahap 3 ini ada di lokasi Jalan Cangputri dan Kokol TPT dan sisa dari Ludi Lahu 4 unit dan semoga kedepannya kita semakin lebih baik dan kami BPD juga mungkin beritahu kepada masyarakat bahwa untuk tahun depan kita juga yang sudah pernah diobrolkan bahwa akan ada istilahnya mari untuk pemberdayaan di tiap blok ini istilahnya apa yang diunggulkan, mari kita ajukan agar tahu siapa yang meminta dan nanti targetnya sudah jelas
Mungkin cukup sekian dari kami. Kalau ada lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Uu Sadayana, yang terhormat Bapak Kasih Pendri, yang terhormat Bapak Ketua BPD dan Ketua Bumdes, yang terhormat Bapak RT dan RW yang saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam rangka musyawarah sosialisasi pembangunan dari dana desa Tafidah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Baik, dalam kesempatan kali ini saya cuma hanya menambahkan saja apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak U dan Bapak Kasih Pendid terkait masa pembangunan di tahap 3 ini. Karena bagaimanapun peran serta Bapak-Bapak RT khususnya dan Bapak RW termasuk BPD ini harus bersama-sama membangun desa Lumbun ini dengan pemerintah desa. Bukan berarti masyarakat ini menghalangi dan sampai menghalangi apapun yang sudah ditetapkan dalam APBD tahun 2019 terkait pembangunan. Tadi disebutkan poin-poinnya dan dalam hal ini saya membacakan beberapa poin terkait kegiatan pemberdayaannya. Yang kemarin yang belum dilaksanakan di tahap 2 Pak Uya, sekali sampaikan saja, itu ada pelatihan untuk keripik panggang Pak Uya. Kemudian juga alhamdulillah kemarin sudah terbentuk dan mohon maaf Pak Uya kemarin dalam pembentukan BUMDES, Bapak Ketua BUMDES, kemarin saya tidak bisa hadir karena ada tugas lain. Jadi alhamdulillah sudah terbentuk pengurus BUMDESnya walaupun unitnya belum terbentuk Pak ya. Tapi yang pasti pengurus intinya sudah terbentuk, tinggal nanti progresnya pembuatan rekening Pak ya. Nah, terkait yang kedua adalah tadi pelatihan untuk pengurus BUMDES nanti segera dikondisikan Pak Uu. Waktu dan tempatnya kapan, kesiapannya, nanti juga kami akan memfasilitasi narasumber dari kabupaten terkait dengan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES. Itu yang kedua. Yang ketiga ini, kalau kita membaca di dalam APBD tahap 3, itu ada pelatihan peningkatan kapasitas BPD. Itu yang pertama. Kedua adalah pelatihan peningkatan kapasitas RT dan RW. Berikutnya adalah pelatihan pembuatan keripik mangga, terus pelatihan ternak puyuh dan pelatihan kreativitas anak muda dalam pembuatan miniatur simpang 5. Itu akan progresnya akan dilaksanakan di tahun sekarang, di akhir tahun ini Pak Uya. Antara APBD dan SEPA harus segera selesai karena bagaimanapun ini sudah diketok palu dalam APBD dan peran serta Bapak Ibu yang hadir dalam malam ini khususnya APBD, ayo bareng-bareng dibukuk Pak Uunya beserta pemerintahannya agar semuanya berjalan dengan sesuai tracknya. Terus tambah lagi konten terhadap APBD, kami sangat antusias, sangat-sangat mengapresiasi ketika ada masukan-masukan kritik yang membangun untuk Pak Uu dan jajarannya. Itu adalah sesuatu yang sangat positif untuk membangun Lumbun yang lebih maju lagi. Mungkin nanti ke depan Bapak Ibu tolong harapan kami di pendampingan ini bersama-sama dalam arti bersama membangun ya, desa ini jangan mengorek-ngorek dalam arti boleh mengorek dalam arti dalam di track yang benar gitu. Ya, kalau belum tahu prosesnya, jangan dibicarakan di luar dulu. Harus langsung ke Pak Uu. Mungkin itu saja sampai dari kami akhir.
Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat membantu warga masyarakat Desa Lobener, khususnya warga masyarakat Desa Lobener dan masyarakat sekitarnya maupun yang lainnya, karena jalan prioritas yaitu jalan utama desa. Terima kasih dari saya.
Thank you.
alhamdulillah pada hari ini pemerintah desa Lombener mengaplikasikan atau merealisasikan dana desa tahap ketiga yang dibangun dalam satu kegiatan, yaitu tembok penahan tanah atau TPT yang berada di Gang Putri. Dan dari tujuan kegiatan ini adalah yang pertama adalah menahan tanah ini supaya tidak melebar ke area persawahan atau area pertanian. Yang kedua, tujuan dari pembangunan tembok penahan tanah ini salah satunya adalah menyerap tenaga kerja lokal atau tenaga kerja yang ada di sini untuk bisa bekerja dengan memanfaatkan dana desa yang sudah diserap dan direalisasikan. Kemudian dari pekerjaan ini juga banyak yang berkontribusi, yang berperan serta dalam kegiatan ini, yaitu warga dari sini. Harapannya ke depan kegiatan ini selalu ada melalui dana desanya. Jadi ke depan pemerintah desa harus lebih merencanakan lagi apa-apa yang harus dibangun di desa Lombener, karena infrastruktur ini sangat banyak dibutuhkan oleh warga masyarakat desa Lombener, terutama jalan-jalan as pertanian ataupun jalan-jalan lingkungan. Kenapa bisa demikian? Karena yang dibutuhkan masyarakat adalah infrastruktur itu yang utama, karena infrastruktur adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat untuk bisa beraktivitas dalam kegiatan sosial. Kemudian saya selaku pendamping desa lokal Lombener selalu memonitoring apapun kegiatan yang dilakukan di dalam desa Lombener, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Semoga pekerjaan ini bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Lombener. Saya juga terima kasih. Thank you.
sebelumnya dana desa tahap 3 untuk fisik atau pembangunan sedang dilaksanakan di Gang Putri, yaitu pelaksanaannya dengan kekompakan keguyuban masyarakat lingkungan Gang Putri untuk memperdayakan tenaga kerja masyarakat lingkungan sendiri dan didukung oleh mitra maupun lembaga yang sangat antusias dengan adanya bangunan ini, akhirnya bisa terlaksana. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat sareng salam kami berikan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adanya dana desa dari tingkat pusat yang memberikan turun ke desa-desa. Kami sebagai pemerintahan desa atau kepala desa ingin melaksanakan apa yang diberikan oleh pihak pemerintahan pusat. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas dana DD ini dari pemerintahan pusat yang sudah diturunkan langsung ke desa-desa. Dan untuk kedepannya semoga program-program yang lainnya biar lebih tahu lagi, lebih jelas lagi untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Kami dari pemerintahan desa barangkali masih banyak kekurangan untuk membangun akses di desa kami, di Desa Lobener, karena butuh proses tahapan dan keuangan tersebut turunnya tidak sekaligus, memakai tahapan 1, tahapan 2, dan sekarang yang sedang dilaksanakan itu tahapan 3. Dan untuk Gang Putri ini alhamdulillah sudah 70% yang dikerjakan dan insya Allah diselesaikan dengan baik. Dan dari kami pemerintahan desa, baik dukungan dari mitra yaitu BPD, LPM, tokoh masyarakat pemuda yang ada di Gang Putri sudah sangat luar biasa. Dan program ini untuk memperdayakan masyarakat kami biar mengurangi pengangguran. Hanya dari kami sedang usaha dan berusaha untuk membangun fisik, baik dari fisik maupun dari pemberdayaan, karena butuh waktu dan proses ketika masih mempunyai kekurangan-kekurangan yang dilaksanakan kami. Karena kami manusia biasa pasti masih mempunyai banyak kekurangan daripada lebihnya. Tapi dengan tugas ini saya usaha dan berusaha bekerja keras untuk membuktikan pembangunan dari dana pusat, biar dari pemerintahan pusat juga bisa lebih perhatian lagi kepada desa-desa yang sudah melaksanakan fisik yang sangat prioritas dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik di masyarakat lingkungan, baik untuk akses pertanian. Makanya kami sedang usaha dan berusaha. Dengan kekurangan dan kelebihan saya akhiri mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.